Naga, ayo cepatlah. Kita harus membuat persiapan untuk menyambut kakak. Iya, aku siap. Apa? Aku juga mau menyambut kakak. Bahkan aku juga bangun lebih pagi. Tentu saja, kakak kan mau pulang ke rumah. Bagaimana bisa kalau kau pikir aku nyenyak tidurnya? Sepertinya setelah perpisahan dengan kakak, kita sudah memahami tanggung jawab kita. Sudah diam, ini bukan soal tanggung jawab. Ini soal kebahagiaan kakak mau pulang. Sudahlah, jangan membuat aku bingung. Benarkah? Sekarang aku mau siap-siap. Hei! Lakukannya, aku akan melakukan hal seperti ini. Kau mengerti? Hati-hati, lakukan dengan benar. Kemas dengan baik. Mana buahnya? Ayo kemas dengan baik. Apa semua ini perlu? Tentu saja. Keluarga gadis itu tidak menjaga kehormatan kita, tapi kita harus melakukannya. Ini semua akan dibawa Saraswati untuk membuat mereka sadar bagaimana caranya menjaga hubungan. Ayo cepat. Ibu, apa-apaan semua ini? Kau juga sudah rapi pagi ini? Ada apa ini? Adik kakak iparmu akan menjemputnya untuk pertama kalinya. Hai kakak ipar. Bagaimana bisa kau bersiap cepat itu? Apa kau tidur nyenyak semalam? Iya. Kau bisa banyak beristirahat. Setelah kau menyesuaikan, kau harus menanggung semua tanggung jawab di rumah ini. Aku akan mengatasi semuanya. Rumah ini, kakakku, dan juga aku. Benar begitu kan? Aku tahu. Tapi aku sangat ingin bertemu dengannya. Kemarin aku tak bisa melihat bagaimana dia mengurus setelah pernikahan. Aku akan merasa lebih baik jika bertemu dengannya. Kelihatannya kau senang dia datang untuk tinggal di sini. Dia datang hanya untuk satu hari.
lagi. Hanya seorang ibu yang bisa mengerti kebahagiaan seorang ibu. Seorang anak perempuan boleh saja datang satu hari. Tapi bagi seorang ibu itu sudah cukup. Apa maksud ucapanmu barusan? Tidak ada. Apa aku mengatakan sesuatu? Apa aku mengatakan sesuatu? Sudah, jangan banyak bicara lagi. Tuan, Tuan Jopras tidak ada di kamarnya. Dia pergi dari kemarin dan belum kembali, Tuan. Memang pergi kemana dia? Eh, dia masih tidur. Pria ini tampan sekali. Memangnya kenapa? Bagaimana kalau aku ikut campur di antara urusan kalian berdua? Dengar ya, aku tidak mengerti yang kau bicarakan. Pria ini sangat baik dan juga kaya. Lalu? Lalu aku tidak mau melepaskan pria ini. Baiklah, tapi aku harus mendapatkan bagianku tepat waktu. Kalau ini terjadi seperti terakhir kali, maka... Terakhir kali kau membawa pengemis, ya? Kali ini itu tidak akan terjadi lagi. Bagus. Baik kalau begitu. Yufrats, ponselmu berbunyi. Halo? Yufrats, kau di mana, nak? Semua orang sedang menunggumu di rumah. Kau harus menjemput Saraswati hari ini. Kau ingat itu, kan? Yufrats, kau ingat? Iya, Bu. Aku ingat. Tapi, Bu, kemarin kan aku pergi mengantar temanku pulang. Dan tiba-tiba kepalaku pusing, Bu. Dan Bibi tidak membiarkan aku pulang. Aku benar-benar minta maaf, Bu. Pusing? Kenapa kau pusing? Ibu jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Ya sudah kalau begitu. Jaga kesehatanmu, ya sayang. Iya, Bu. Yufrats ada di rumah temannya. Dia katanya kurang sehat. Dia kenapa? Tidak apa-apa. Kau tidak usah khawatir. Nanti malam juga dia pulang. Kau bilang apa? Lalu siapa yang akan menjemput Saraswati? Ibu. Sekarang anakku sedang sakit. Kalau aku menyuruh dia pulang sekarang, kesehatannya akan semakin memburuk, Bu. Ibu, aku tahu, Bu. Kalau dia memang harus segera menjemput Saraswati. Tapi, Bu, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan anak. Tapi kalau memang itu yang ibu mau, aku akan menelponnya dan menyuruh dia pulang. Tidak, biarkan saja. Kalau dia sedang sakit, biarkan dia istirahat. Tapi, Ayah... Lalu siapa yang akan menjemput kakak? Bagaimana kalau kau? Kau yang menjemput? Aku?
saudara perempuan yang melakukannya. Selain itu, kita tidak pernah membedakan anak laki-laki dan perempuan di rumah ini. Kitalah yang melakukan ritualnya. Tujuannya membawa Saraswati pulang. Lalu kenapa kalian semua khawatir? Aku akan telepon keluarga mertua Saraswati. Akan kutanyakan apakah dia keberatan kalau harus dijemput oleh saudara perempuan. Yang dikatakan Bibi memang benar. Kami akan pergi untuk menjemput Kak Saraswati. Ayah, boleh kami pergi? Sedang tidak sehat. Jadi kami yang datang ke sini untuk menjemput kakak. Kenapa dengan Yupra? Tidak serius, Kak. Dia akan baik-baik saja. Tenang saja. Oh, ayo masuk ya. Ayo. Saraswati? Iya. Adik-adikmu baru pertama kali datang. Siapkan sesuatu yang menyegarkan. Iya. Ayo, silakan duduk. Ibu, sementara itu aku mau menunjukkan kamar kakak ipar. Tapi... Ayo. 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 Sebelah mana? Sebelah situ. Adikku pergi kemana? Raja Sri membawa mereka melihat-lihat kamar. Ada apa? Tidak apa-apa, Bu. Aku akan segera kembali. Baiklah, Raja Sri. Hah? Mana kamar kakak ipar? Nanti juga kalian akan bertemu. Ada apa, kakak? Tidak ada apa-apa. Aku sudah membuatkan teh. Iya, nanti kami akan meminumnya. Kami mau melihat kamarmu dulu. Kalian bisa melihatnya kapan saja, kan? Memangnya kenapa, kak? Kenapa kakak terlihat tegang sekali? Tidak, tidak seperti itu. Kakak ipar kalian sedang tidur di dalam. Ayo, Kak Gauri.
semalam semuanya berjalan lancar. Iya, semuanya berjalan lancar. Asal kakak tahu saja, sebenarnya kami bahkan tidak bisa tidur semalaman. Laksmi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua orang di sini sangat baik. Terutama Satya Khan. Oh iya, di mana anak jelek itu? Laksmi. Kenapa? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menarik kakinya. Ayo kita pergi. Ayo. Laki-laki yang harus menjemput pengantin, bukan perempuan. Ini hanya persoalan seorang wanita yang ingin bertemu dengan orang tuanya setelah menikah, Bu. Jadi entah itu saudara perempuan atau pria, apa bedanya? Orang yang membuat budaya ini bukanlah orang-orang bodoh. Baiklah, Ayah. Ayah benar sekali. Jadi aku akan mengantar kakak ipar ke sana sekarang. Kipar juga sudah seperti adik kandung. Ayolah kakak Kipar. Jangan khawatir. Aku akan mengantarmu atas pengetahuan orang tua. Ayo. Berhenti Saraswati. Mohan. Barang-barang ini di mobil dengan hati-hati. Pertama kalinya aku pergi ke rumah orang tuamu. Jadi kau harus bawa oleh-oleh. Jaga menantu kami, ya. Pergilah. Tuhan memberkatimu. Terima kasih, Bibi. Terima kasih kembali. Salam hormat. Salam. Ayo pergi. Satya Khan, Ibu akan sangat senang melihatmu datang bersama kami. Tidak, aku punya pekerjaan penting. Jadi aku tidak sempat masuk ke rumah kalian. Apa? Kami tidak
akan menahanmu di sana selamanya. Tenang saja, jangan takut. Masuklah dulu, minum teh, baru kau pergi lagi. Kalau begitu kau saja yang minum. Kau boleh minum bagianku, kan tidak masalah. Satyakan, kakak, bagaimana ini? Satyakan. Nanti kakak yang menjemputmu. Satyakan, kami tidak akan mendapatkan kebahagiaan ini tanpa dukungan darimu. Terima kasih banyak ya. Wow, sudah berapa kali kau berbahasa basi seperti ini? Kita sekarang kan berteman. Tidak ada terima kasih dan kumohon dalam pertemanan. Terima kasih hanya diucapkan oleh orang lain. Satyakan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Dasar jelek. Savitri, semuanya menunggu di sini untuk menyambutnya. Terberkatilah kau. Sudahlah. Tuhan memberkatimu, nak. Apa ini? Bukankah kita sudah mengirimkan mereka hadiah? Jadi mereka pasti mengirimkan hadiah untuk kita. Bawa masuk ke dalam, silakan. Ayah ada di mana? Tadi ayahmu ada di sini. Iya, kakak sedang mencari foto lama di kamarnya. Biar aku panggilkan dulu. Ayo. Barang-barang ini seharusnya ada di rumah mertua Saraswati. Kenapa ada di sini? Bagaimana ini bisa ada di sini? Aku bertanya padamu, Benka. Ini semua seharusnya dibawa oleh Saraswati untuk keluarganya yang baru. Tapi kenapa masih ada di sini? Kau yang mengurusnya, kan? Aku... Jawab aku, Menko. Biar aku jelaskan, Ayah. Ayah.
sebenarnya saat dia mengurus semua barang-barang ini masuk ke dalam mobil, benda-benda itu semuanya sudah dikemas. Dan daripada menyimpan di tempat lain, lebih baik menyimpannya dengan aman di sini. Iya. Aku pikir aku akan memberikannya pada Saraswati. Tapi nanti saat dia pulang ke rumah ini lagi. Jadi aku membawanya kemari. Kau sangat peduli pada anak-anak perempuan. Itu sebabnya mereka sangat menyayangimu. Halo, Ayah. Saraswati? Terberkatilah kau anakku. Semoga kau bahagia. Ayo, kita keluar dan mengobrol. Ayo. Kenapa kau malah membela dia di depan ayah? Bukannya malah mengatakan yang sebenarnya. Kak Gauri, aku sengaja melakukan itu karena aku tidak mau merusak suasana yang ada di rumah kita ini. Aku hanya menepati janji yang aku berikan pada kakak. Tapi Laksmi, kebenaran seharusnya diungkapkan. Kak Durga, kakak memang benar. Tapi saat tidak ada hal yang terjadi di rumah mertua kakak karena hadiah ini, kenapa kondisi rumah kita juga harus dirusak? Kenapa harus ada kegemparan di rumah kita? Mungkin juga ini akan membuat Bibi sadar bahwa kita tidak mengharapkan ada hal yang buruk terjadi padanya. Dan mungkin dia akan berhenti berbuat jahat pada kita. Bagaimana itu bisa terjadi, Menka? Aku tidak mengerti sama sekali. Anak yang menjadi penghalang terbesar untukmu di rumah ini. Tiba-tiba saja dia malah membelamu sekarang. Kepintaran bukan berarti Laksmi sudah menyadari semuanya. Dia memang harus berbuat baik padaku. Kalau dia masih tetap mau tinggal di rumah ini, dia harus mau hidup di bawah kendaliku. Karena itu tadi dia membelaku. Kuharap dia tidak sedang memainkan permainan, Menka. Kakak, berhentilah curiga sepanjang waktu. Karena Laksmi tahu setiap kali dia melawanku, dia pasti akan selalu kalah, tapi dia anak yang pintar. Dia tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Karena itu dia berbuat baik, agar dia bisa menutupi kekurangan yang ada padanya. Dan aku tidak tahu. Bibi. Kenapa Bibi melakukan semua ini? Apakah Saraswati sudah menyakiti perasaan Bibi? Apa Bibi tahu? Semua yang Bibi lakukan itu bisa menimbulkan masalah yang hebat di rumah mertua. Saraswati sayang, aku sengaja membuatkan makanan kesukaanmu hari ini. Makanlah, buka mulutmu. Ayo makan. Ibu. Yufras. Yufras? Yufras. Yufras. Lihatlah, anakku ini benar-benar sedang sakit. Kau, baik-baik saja. Mau ayah panggil dokter? Tidak, ayah. Aku baik-baik saja. Aku mengaku salah. Seharusnya aku menjemput kakak. Maafkan aku, kak. Aku benar-benar minta maaf. Yufrat, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan. Kalau kau baik-baik saja, itu cukup untukku. Iya, yang dikatakan Saraswati itu benar. Anakku sudah melakukan banyak hal untuk pernikahannya, sehingga sekarang jatuh sakit.
melakukan satu hal lagi sekarang. Istirahat. Hanya istirahat. Ayah, aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, sungguh. Tapi sekarang kau tidak terlihat sehat, anakku. Ayo, sekarang istirahat. Ayo, sama. Ayo. Yufroj, ada sedikit masalah. Masalah apa? Sekarang aku tidak boleh keluar rumah. Aku rasa acting sakitku lewat meyakinkan. Ayah bilang aku tidak boleh keluar sampai aku sehat. Ini benar-benar membosankan. Menyakitkan sekali. Kau, jangan begitu teman. Kau akan menyakiti hati Kadri. Sebentar. Coba ulangi lagi. Kau bilang apa? Aku bicara benar. Baru saja Kadri menelpon. Sepertinya dia itu menyukaimu, teman. Dia terus saja bertanya padaku, apakah kira-kira kau akan datang nanti malam. Lalu kau bilang apa? Aku tidak tahu kau ditahan di rumah, jadi aku bilang kau akan datang. Kau sudah benar. Tapi bagaimana kau bisa datang? Tadi kau bilang kau sedang ditahan di rumah oleh ayahku. Chong, anggota keluarga akan mengira aku sedang beristirahat. Maksudmu? Kau tidak akan mengerti. Serahkan semuanya padaku. Kenapa aku selalu bermimpi setiap malam? Aku selalu memikirkan dirimu, sayang. Apakah ini namanya cinta? Bisa hentikan omong kosongmu. Aku hanya mencari foto kakak dan juga kakak ipar. Sudahlah, aku tahu itu hanya alasan. Sebenarnya hatimu sudah terpaku pada orang lain, kan? Hah? Jolie, dengar. Kau jangan pernah membuat gosip seperti itu. Kau ini bicara apa? Sebenarnya aku hanya membuat gosip kecil saja. Persoalannya menjadi lebih besar daripada apa yang aku bayangkan. Sudahlah, hentikan omong kosongmu. Omong kosong? Biar aku beri kau saran sedikit. Saat ini waktu menuntutmu untuk sedikit cepat. Jadi, sebelum ada orang lain masuk ke dalam diri kekasihmu, lebih baik kau beritahu Laksmi apa yang ada di dalam hatimu. Aku tidak mau seperti itu, Jolie. Tidak apa-apa kalau kau mau bohong pada aku, kawan. Paling tidak jangan bohong pada dirimu sendiri. Sudahlah, Jolie. Jangan bicara masalah itu lagi. Seseorang tidak bisa menyingkirkan pujaan hatinya dengan begitu cepat. Beritahu dia, kalau tidak aku yang akan memberitahunya. Kalau kau tidak mau berhenti, nanti kau akan kunikahkan dengan bibinya. Apa? Kau bilang dengan bibinya? Tidak. Aku takut dengan dia. Tidak. Aku takut. Dia tidak bermain sekarang. Bavisia, ayo cepat siap-siap. Untuk apa? Hei, pertanyaan apa itu? Memangnya kau tidak mau menjemput istrimu? Aku sudah pernah menjemputnya, Bu. Buat apa aku lakukan lagi? Kirim mobil, biar dia pulang sendiri. Menurut adat yang berlaku, kaulah yang harus menjemputnya. Aku buang dengan semua adat ini, Ayah. Kakak, kalau tidak dijemput, bagaimana kakak ipar akan pulang? Diam kau. Dan sebaiknya kau jangan ikut campur. Bavisia, banyak hal yang harus dilakukan untuk dipamerkan. Ibu, apa yang harus aku tunjukkan? Aku sudah menikah dengannya. Kita bebas melakukan apa saja padanya. Pokoknya aku tidak mau pergi. Kau tidak mau pergi kemana? Dan mobilnya mau dikirim kemana? Bukan begitu. Kakakmu malu untuk rumah mertuanya. Dia pikir adik-adiknya akan menggodanya lagi. Kalau begitu aku sarankan ajaklah Satyakan bersamamu. Aku? Jangan banyak tanya. Kalau bukan kau, memangnya siapa lagi yang akan menemani kakak ipar, ha? Kenapa? Kau setuju kan? Baiklah, aku. Dan tidak akan terlihat baik membawa mobil kosong untuk menjemput seorang kakak ipar. Ayo pergi. Aku memberimu kesempatan, ya. Tapi jangan kau sia-siakan kesempatan baik ini, ya. Selesaikan masalah dan pulanglah.
Kak Saraswati, aku yakin sekali kalau kakak ipar pasti sangat memanjakan kakak. Ya kan? Aku hanya ingin bicara dengan kakakmu dan bukan denganku, ya kan? Kenapa diam? Bukan seperti itu sebenarnya, Kak. Kami mau bicara denganmu juga. Ya sudah. Baiklah kalau begitu. Kakak harus jawab pertanyaanku, ya. Silakan. Kau mau tanya apa? Aku cuma ingin bertanya, apa semua ritual berjalan lancar di sana? Dan bagaimana yang lainnya? Ritualnya berjalan lancar dan semuanya juga berjalan lancar. Benarkan salah satu. Sepertinya kakakmu ini sangat pemalu ya. Kalau begitu, sisanya kita bicarakan lain kali. Maksudku sisanya kalian tanyakan pada kakakmu lain kali saja. Kamu harus pergi, sudah terlambat. Iya, baiklah. Kita akan mengobrol lagi nanti ya. Iya. Ayo pergi, salah satu. Baiklah, kalian tidak boleh pergi sebelum makan malam. Tidak, ibu sudah menunggu kami di rumah. Ya sudah, aku akan menelponnya dan memberitahu kalau kalian makan malam di sini. Aku bisa apa sekarang? Jangan banyak bicara, kita makan malam ya. Bun Fanti. Iya. Makan malamnya sudah siap? Iya sudah, aku tinggal sebentar. Tidak, kakakku juga datang. Apakah kamu juga datang sendirian? Ya? Aku datang bersamanya. Bagaimana mungkin dia datang sendirian? Bukan. Maksudku, kalian hanya datang berdua saja? Bukankah pesta pernikahannya mengharuskan untuk menjemput kakak ipar? Kau ini lucu juga. Maksudku, kenapa kau tidak mengajak temanmu itu? Iya, siapa namanya? Bruce Lee. Bukan. Jolly. Iya, Jolly. Akhir-akhir ini dia sedang sibuk. Iya, pekerjaannya banyak sekali. Kau sedang tidak ada pekerjaan? Tidak. Aku tidak ada pekerjaan sama sekali. Aku cuma ingin menyapanya saja. Oh iya, jangan lupa tolong sampaikan salamku padanya. Baiklah. Ya ampun kau. Bopla.
Boplah. Ada apa? Kau kaget bertemu denganku? Tidak. Aku tidak mau bicara denganmu. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Kenapa? Habis aku baru tahu. Dan kau tidak beritahu aku kalau kakak Saraswati datang kemari. Apa? Sudah diumumkan di surat kabar pagi ini. Benarkah? Iya. Masalahnya aku tidak baca koran. Sial. Apa kabar kakak? Apa kabar kakak? Baik. Menantuku, makan malamnya sudah siap. Kalian makan dulu ya. Oh, tidak, terima kasih. Sekarang sudah malam. Lain kali saja. Kau tidak akan terlambat. Kau harus makan dulu. Kakak, Bibi bicara pada kita dengan penuh kasih sayang. Ayo, tambah lagi. Terima kasih. Sudah cukup. Makanlah yang banyak, menantuku. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Oh ya, Bi, Yufras mana? Dia sedang sakit. Dia sedang istirahat sekarang. Oh. Sudah, cukup. Jaga Saraswati ya. Itu benar, jangan menyuruhnya bekerja keras karena kami di sini juga sangat menyayanginya. Kalau begitu ceritakan, bagaimana bulan madu kalian? Bulan madu.